nampak murung sikit lah. Sebab kita dah tahu hari raya kita kena kerja. So kita nak tanya yang pagi hot lah. Diorang raya mana tau ni sebab kita raya kat Kunti. Kalau orang dah tugaskan untuk bertugas pada hari raya, jangan MC. Syuk selalu buat-buat gaut. Syuk bukan buat-buat gaut. Dia memang gaut, Sarah. Raya kau balik mana? Tuan sedang berbincang sebab tuan selalu gaduh sebab wife Syuk. Kau selalu gaduh? Bukan gaduh lah. Kita nak balik raya selalu macam, gaduh. Bila nak balik macam keliru sebab wife Syuk Japan dan Syuk di bahagian Pok Kaya. Pok Kaya ni dia selatan Thailand. Dia nak cecah ke Jerman ni. So kita orang ambil keputusan kita orang akan balik kampung yang paling dekat. Kampung baru. Kau balik Kelantan? Zee? Tak. Saya akan pulang ke Taiping, Perak tahun ini. Dengan penuh bangga sekali. So tahun ni kau menang pergaduhan lah? Yes. Walaupun hampir lebam-lebam badan tu. Antara kuih raya yang Syuk paling tak sabar nak makan, apam balik. Apa benda tadi? Ini penyih raya! Kau suruh gaduh dengan ibu balik raya? Untuk tahun ni aku mengalah sebenarnya. Bukan jangan bergaduh, aku mengalah sebab aku tak nak bergaduh. Jadi tahun ni aku akan balik luang. Buat nak bergaduh buat apa? Rumah bapak aku dengan rumah bapak dia. Jogging pun sampai. Punca aku kerja pagi raya eh. Tak balik raya. Dia pagi hari semua tengah stres. Saya tak stres. Badan dia kecil je tau. Kalau kita lambung-lambung ni, sikit lagi sikit jam lagi era. Okay, ini serius babe, gosip. Baru ni aku pergi dekat PWTC, aku jumpa Sarancak dengan boyfriend dia. Sarancak, aku dengan wife aku, so tak kisah. Sarancak dengan boyfriend dia, bayangkan macam pinang di belah dua, okey? Sini macam mana muka Sarancak, macam itulah muka boyfriend dia. Kita orang pernah bermain badminton sekali dengan boyfriend Sarancak. Tak, aku cerita pasal raya. Orang lain semua tengah main badminton, mingle around, dia dengan boyfriend dia je, sembang-sembang. Bro, kalau boyfriend yang baik, dia akan teman girlfriend dia kerja pagi raya. Yes. This was challenge. It was challenge, come on lah. Tuh, tengok producer tengah bengang. Budak-budak ni tak buat kerja pun. Buat kerja? Kau tengok kerja. Bengang, dia pasrah. Muka pasrah, kerja dalam situ. Zeti, Nasib baik gambar elok. Ya, rasa gambar elok. Dia rasa gambar dia elok. Tak apa, yang penting diri sendiri. Jumaat ni, seorang Vietnam. Betul, Vietnam. Saya berbangga. Untung kerja announcer, gaji besar, beg mahal. Zeti kan? Kita bawa beg tak ada nama. Itu baru tengok beg yang diletak biasa di atas lantai. Belum tengok beg yang dilapikkan dengan permadani. Yang berselimut. Selamat Hari Raya, jumpa di pagi raya. Kau yang kerja. Kita orang tak kerja pagi raya. Engkau je hamba duit. Duit kontrol hidup kau. Tengok gemuk macam tu. Cakap orang, kau tu gemuk apa? Hot FM.